yang menempuh pendidikan playgroup TK dan SD di Al-Azhar. Pada peresmian ini, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar mengusung tema Raih Berkah Ramadan bersama Al-Azhar di Perumahan Safira Garden. Yayasan Al-Azhar juga telah memberikan kemudahan pendaftaran dan subsidi selama Ramadan ini. Untuk playgroup hanya 3 juta rupiah dari total 10,5 juta rupiah. Begitu juga untuk SD 5 juta dari total 17 juta rupiah. Saya sangat menjelaskan karena masyarakat kita membutuhkan harusnya sekolah yang berkualitas, yang berkualitas secara nasional, pelajaran-pelajarannya yang berilu awas yang sudah terkenal di Jakarta, di mana-mana. Kalau sekarang di sini luar biasa, ya muncul kemudian nanti kalau muncul alasan anak-anak Sidoarjo yang sekolah asal Surabaya, dan sekolah Surabaya lagi. Muhammad Ilyas, Direktur Utama PT Calidana Inti Permata Group mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada Bupati dan Yayasan Al-Azhar yang mau mencerdaskan putra-putri penghuni perumahan Safira Garden ini. Dari Sidoarjo, Mujanto Primadi melaporkan.